Snowy dipukul orang. Aku sampai gak habis pikir, kok ada sih orang yang tega kayak gini. Ini Snowy itu gak pernah nakal, guys. Jadi dia tuh baik banget sama semua orang. Tapi kok ada sih yang tega mukulin dia? Sekedar info, Snowy itu sebenarnya tidurnya di dalam rumah. Cuman kadang sesekali aku kasih keluar supaya dia bisa main sama Bingo. Dan kadang itu dia kabur lewat pagar. Dan saat itulah ini terjadi. Jadi ini kondisinya, muka Snow itu bengkak sebelah kiri dan matanya itu sampai gak bisa kebuka, guys. Aku sedih banget lihat Snow itu lemas banget. Aku paksa buka matanya, aku mau cek ada apa dengan matanya, kenapa sampai gak bisa kebuka. Tapi dia gak mau buka sama sekali. Dan dia malah nangis-nangis kalau aku paksa buka. Sabar ya Snowy, doain Snowy, semoga cepat sembuh.